Bismillahirrahmanirrahim. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatal qadari bil witri min asl awakhir min ramadhan. Kita sudah masuk sepertiga enam terakhir. Nah, di sini Rasul berpesan taharrau, cari oleh kalian dengan sungguh-sungguh. Cari oleh kalian dengan sungguh-sungguh. Apa yang dicari? Lailatul Qadar, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Yang dikatakan Lailatul Qadari khairun min alfisahar, yang satu malam itu lebih bagus daripada seribu bulan, yang di dalam seribu bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Sampai ibadah sejenak, baca Subhanallah sekali aja lebih bagus daripada baca Subhanallah seribu bulan. Sampai baca satu ayat Yasin satu aja lebih utama daripada menghatamkan Quran. Nabi bersabda, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyan," demi Allah yang mengutusku menjadi nabi. Ya. Demi zat yang mengutusku yang menjadi seorang nabi, la qira'atu ayatin, sungguh kata Nabi membaca satu ayat. Nun, itu kan satu ayat juga. Qaf, alif lam mim. Ya, satu ayat lebih utama min ayyakhtimal Qur'an daripada menghatamkan Qur'an di malam-malam di luar daripada bulan Ramadan. Makanya Nabi kalau sudah sepertiga malam akhir beliau beritikaf. Kalau beritikaf itu insya Allah dapat aja kan, asal di masjid duduk aja ya, duduk lakiyamu man koma sa'atan, siapa orang yang bangun sejenak, sa'atan ini bukan satu jam, sa'atan fi lailatul qadar, yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, qadra ma yahlibur ra'i, sekedar seperti seorang penggembala, yahlibur ra'i sa'atan, sa'atan memeras puting susu. Ya, seorang penggembala memeras puting susu daripada seekor kambing. Puting susu kambing itu kan halus saja kalau, artinya empat kali perasan habis sudah susunya, cerut 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 habis sudah. Beda dengan susu sapi. Kalau susu sapi besar, sapi yang sapi perah itu nah, orang puting susunya kadang ada delapan. Sekedar memerah puting susunya kambing tidak sampai satu menit, ceret 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 ceret, tidak sampai satu menit. Duduk sejenak, sholat malam kah atau duduk aja baca istighfar kah? Sejenak, kata Nabi, ahabbu ilallah, lebih disenangi oleh Allah min syiamid dahri kullih, dibanding seseorang itu berpuasa setahun penuh. Makanya Nabi kalau 10 bulan terakhir, 10 hari terakhir beliau berpamitan lawan bini-bininya. Ya, be'itikaf. Haknya masjid, haknya Ramadan 10 hari aja be'itikaf. Dulu Nabi itu be'itikaf mulai awal Ramadan. Ya. Kemudian be'itikaf lagi tengah Ramadan. Tiba-tiba Nabi diberitahu bahwasannya turun Lailatul Qadar itu kebanyakan di sepertiga 10 terakhir bulan Ramadan.
Makanya ujar Nabi tadi, taharau lailatul qadar fil witri, malam-malam ganjil, min asril awakhir, daripada 10 nang terakhir min lahir min Ramadhan. Orang dapat Lailatul Qadar itu ndak harus ngelihat malaikat turun. Lailatul Qadri khairu min alfisar tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Nah, dipimpin oleh malaikat Jibril. Melihat gitu bisa jadi. Tapi ujar Syekh Misbah Al-Mustafa, beliau mengatakan dalam kitab Muhtarus Sihah, kalau zaman sekarang orang ngelihat Lailatul Qadar secara langsung, ngelihat malaikat nang begitu membaca tasbih nang gini gini gini, untuk zaman sekarang bisa jadi ada, cuman jarang. Ya, jarang. Kenapa? Kadar keimanan orang sekarang ini enggak kayak orang bahari. Orang dulu 2 hari enggak masa biasa, Bu ya. Santai aja. Ma ulun mintaan nanti, mama belum ada duit. Berangkat sekolah. Ingat napian dulu waktu halus. Sekolah enggak ada uang saku ya, kalau makan paginya kadang enggak ada, nanti siang-siang aja pulang. Berangkat aja, coba anak sekarang. Dikasih uang saku gitu. Libur. Tidak ada uang pulsa lagi. Sedikit sekali kena apa ujian. Aidza masau saru jazua, banyak keluh kesah. Pasar sepi dikit udah ngomong cerita kemana-mana. Udah sepi sekarang pasar. Udah akhir Ramadan kayak gini juga jualan. Dilewatin doang. Ya, sampai banting harga masih enggak dibanting-banting, enggak ada yang masuk ya. Keluh kesah kalau orang bahari enggak imannya betul-betul sandaran kepada Allah. Dalam kitab Syajaratil Arsadiyah, nah, kitab yang menerangkan keturunan daripada Datuk Kelampayan, di situ diterangkan Datuk Kelampayan ke abahnya sering menemui malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku orang-orang yang soleh, dan berikan keturunanku orang-orang yang berilmu. Sidin doa kayak gitu. Ketiga, menunggu gurunya, ya, beliau mendapati Lailatul Qadar di malam 29, di malam 27. Sering beliau berdapat, beliau berdoa, ya Allah, berikanlah keturunanku menjadi keturunan yang soleh-soleh. Seperti doanya Nabi Ibrahim, waqala rabbi habli minas salihin, ya berikanlah aku keturunan-keturunan soleh. Makanya keturunan Sidin, Datuk Kelampayan, mana-mana banyak. Sidin banyak jadi orang alim. Di Balikpapan kah, di Bangil kah, di Siti Bondo ada juga. Ya, di Lamongan ada, di Solo, mana-mana sudah. Termasuk itu, kalau pian baca sejarah Sentot Alibasa, tangan kanannya Pangeran Diponegoro, itu masih duriahnya Datuk Kelampayan. Nah, di situ beliau melihat, termasuk Abah Sidin. Begitu melihat malam Lailatul Qadar, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anak nang dikandungan bini ulun, jadikanlah dia anak nang soleh, orang nang alim. Keluarlah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, orang bahari gitu sering masih bisa melihat Lailatul Qadar secara langsung. Ya. Jadi malam-malam remang gini, akhir-akhir perbanyak bangun malam, salat malam, walaupun 2 rakaat. Man sholat rakaataini fi apa namanya fi Lailatul Qadar. Siapa orang yang sholat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar? Ia membaca Qur'an Fatihatul Kitab wa Suratul Ikhlas 7 marat
Jadi kalau sholat tahajud, sholat malam, pian sholat, usholi sunatan, rokaat ini boleh. Usholi sunatan lailatul qadari, rokaat ini boleh. Kalau pian beriktikaf, baca Fatihah sekali, kemudian al-ikhlas 7 kali. Pian al-ikhlas 7 kali itu tambah 2 berarti 14. Hatam Quran sudah pian berapa kali? 5 kali. Ya 14 kan. Kalau 15 kan 3 3 3, 5 kali khatam. Itu sekedar pahalanya, belum kena khatam Quran, belum lagi kena malam Lailatul Qadarnya. Maka siapa orang yang sholat 2 rakaat kemudian dia baca Fatihah Al-Kitab wa surat Al-Ikhlas 7 marat, maka dosa dia semuanya diampuni oleh Allah, lebih-lebih lagi dosa kedua orang tuanya. Ini beruntung benar ya, orang tua yang anaknya bisa mengangkat derajat orang tua, menyebabkan orang tua mulia di hadapan Allah. Makanya biar jangan tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ma qurratu ayun, apa qurratu ayun? Yang sering orang berdoa azwajuk qurrata ayun. Qurrata ayun kalau sekedar bahasa Indonesia penenang jiwa. Tapi di situ ada definisinya qurratu ayun. Ada 3 syaratnya qurratu ayun itu. Pertama, hum, mereka, anak-anak pian, anak-anak kita itu nah yang dinamakan qurratu ayun. Pertama, alladzina tartafi'u bihim darajatuka, gara-gara anak pian derajat pian tak angkat, derajat pian itu nah tak angkat, terutama tak angkat di hadapan Allah. Mungkin di kampung ini biasa-biasa anak pian, tapi di mata Allah anak pian kedudukannya tinggi. Ada seorang tua yang tekapar di dalam neraka, diangkat derajatnya oleh anaknya. Dia nak masuk surga, nyariin abah mamanya, mana ya Allah abah mama ulun, ternyata tertinggal. Dia minta sama Allah, ya Allah ampuni dosa orang tua abah, ampuni dosa mama. Tak angkat ya, tak angkat. Berkah siapa? Anak. Gara-gara dia tartafi'u bihim darajatuk, abah mama kurang alim, anak alim. Abah mama kurang lancar baca Quran, anak hafal Quran. Tiba-tiba dia memohon sama Allah, man qara'al Qur'ana wa 'amila bih. Ada anak baca Quran, isi Quran diamalkan. Ulbisa walidahu tajan, abah mama diberikan oleh Allah mahkota nang mulia. Mahkota, siapa yang biasa pakai mahkota? Raja. Ulbisa walidahu tajan, dipakaikan kedua orang tuanya mahkota. Bitajil wikor, dengan mahkota kewibawaan. Bukan sekedar mahkota doang, kalau orang itu memakai mahkota timbul wibawanya, wikor, sangat gagah tampan wibawa. Kemudian orang menoleh semuanya melihat terangnya tuh, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi dunyakum, nang mahkota itu lebih terang daripada terangnya matahari di dunia kalian. Nih, ini kayak apa namanya ini bu, lampu pian matikan kadang pian gak bisa melihat wajah ulun, betul gak? Kenapa mati lampu? Kenapa mati lampu? Ya mati lampu. Nah, habis itu karena gak ada matahari pian gak bisa melihat ulun. Tapi kalau jam 7 aja, jangan jam 12 siang ya, jam 12 siang cup mati,
pian tetap melihat wajah ulun. Kenapa? Ada sinar matahari. Di mana jaraknya matahari itu 153 juta kilometer jaraknya matahari dengan kita. Dan itu di atas kini, di atas apa namanya itu? Di atas itu nah. Di atas atap, terhalang dengan atap. Tapi matahari sinarnya tetap tembus ke dalam ruangan ini. Lampu enggak baik. Kalau lampu ditaruh handak atasnya atap ini, di atasnya lagi loh ya, terang, sini tetap gelap. Tapi lek matahari tidak. Ini orang, nanti orang tuanya terang. Semua manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ngelihat tuh orang tuanya. Siapa itu? Anabiyun huwa, awwaliyun huwa. Apakah dia nabi? Apakah dia wali? Tidak. Itu orang tua yang anaknya baca Quran, isi Quran diamalkan. Nah. Itu. Jadi pas Lailatul Qadar sholat dua rakaat anaknya. Abah mama dimuliakan Allah. Jadi selesai salam, baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Fatihah sekali, Al-Ikhlas 7 kali. Selesai salam, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Pas kalau bayi itikaf, itikaf itu nah. Nggak hafal bang. Ya istighfar aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gitu aja kok repot bu ya. Nggak bisa yang hafal-hafal sih, gampang-gampang aja. Gitu aja kok repot. Terus tetap, walaupun ganjil kah, genap kah, tetap. Sebab malam Lailatul Qadar itu wae disembunyikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Ibu udah umur berapa? Bapak Haji ini umur 70. Ketemu Ramadan 70 kali. Puasa-puasa Ramadan. Malam terawih. Saya tanya, pernah nggak ketemu Lailatul Qadar? Hah? Bisa jadi pian sering ketemu. Ya kalau bisa jadi pian itu sudah sering ketemu, dapat Lailatul Qadar, cuma ndak tahu itu aja. Orang dapat Lailatul Qadar ada tiga buah. Orang yang pasti dapat. Pasti dapat. Siapa yang pasti dapat? Orang yang mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mulai kemarin awal Ramadan sampai hari ini, sampai nanti lebaran, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Insya Allah ada di sini ya. Tidak ada, ada tukang azannya nih. Pak kaumnya ini kan ada ya, tiap hari 5 waktu di masjid. Ya kalau dapat ya. Kenapa? Sebab kalau orang itu berjamaah terus, Nabi bersabda, man sholal isya jamaatan. Siapa orang yang sholat isya berjamaah? Faka'an nama qawmal lail nisfah. Dia kayak sholat bangun malam separuh. Wa man sholat subha jamaatan, subuhnya berjamaah. Maka anda makomal lail nisfah, dia seakan-akan bangun malam separuh, jadi separuh tambah separuh berarti genap. Nah turun Lailatul Qadar malam itu dapat sudah. Apalagi ketambahan traweh, 4 traweh terus. Ujar Nabi dalam kitab Risalatul Mu'amanah, man sholal isya jamaatan. Kemudian siapa orang yang sholat isya berjamaah, kemudian dia sholat 4 rakaat. Setelah sholat isya di luar Ramadan pun kerjakan ya, habis sholat isya tambahin 4. Biasanya kita berapa habis isya?
Dua aja. Nah, Nabi katakan empat. Ya dilna salat Lailatul Qadar. Ya, sebanding dia itu mendapatkan Lailatul Qadar di luar Ramadan. Jadi kalau pian habis salat tuntung salat itu keterangan dalam kitab Risalatul Mu'amanah bab qiyamul lail, bab tentang masalah menghidupkan malam. Jadi kalau orang selesai sholat isya nambahin sholat sunnah itu sudah masuk termasuk orang yang sholat menghidupkan sunnahnya malam. Gitu. Apalagi terawih 20 rakaat tambahin mantap. Ya. Kapan kira-kira Bu Lailatul Qadar? Datang. Wa inna jami'an inna sum yauma jum'atin, ada syair mengatakan fa fi ta'zil isrina khud lailatul qadar. Ini ulama nang sering bertemu Lailatul Qadar. Wa inna sum yauma jum'atin, kalau kita berpuasa di hari Jumat fa fi ta'zil isrina khud lailatul qadar, ambil oleh kalian Lailatul Qadar pada jatuh pada tanggal 29. Wa in kana yaumu sabti awwala saumina, kalau kebetulan kita hari Sabtu puasanya fahadi wa isrina itamitu bila udzrin, kalau berpuasa di hari apa tadi Sabtu fa fi hadil isrina itamitu bila udzrin, ambil dengan kokoh tanpa ragu jatuh Lailatul Qadar malam 21. Wa in halla yaumu saumi fi ahadin fafisa bil isrina marum tafastakar, kalau pian berpuasa hari Ahad maka kokohlah itu Lailatul Qadar berada di malam 27. Nah ini wa inna labi isnini fa'lam bi annahu yuwafin nailul wusri fi tasil isrin, kalau hari Senin maka jatuhnya juga di malam 29. Nah wa fi yaumi sulasa in bada syahru fa'tamid ala khamisil isrina, kalau hari Selasa maka jatuhnya pada tanggal 25, kalau hari Rabu pada malam ke 27. Nah sekarang kita puasa hari apa? Kamis. Wa yaumul khamisi in bada syahru, kalau hari Kamis bada sahru bulan Ramadan dimulai fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah ya tuafika, kau dapati malam Lailatul Qadar akan menemuimu badal usri fi lailatul witri, di malam-malam ganjil setelah malam 20. Jadi remeng-remeng gue ya. Kalau kemis pokoknya malam ganjil cariin. Kalau yang lain dijelaskan bu, nah cuman ada lagi patokan daripada Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya, jikalau kata Habib Abdullah Al Haddad di malam Jum'ah itu bersesuaian dengan malam Jum'ah, malam-malam ganjil, faya ahra, maka malam Jum'ah yang di situ bersesuaian dengan malam ganjil, maka di situ sangat kuat ahra, maka malam Lailatul Qadar malam itu sangatlah kokoh. Malam Jum'ah malam berapa gue? Nah, bujur. Udah tiga. Malam ini 22. Malam ini 21. Saya inginnya 21 lah. Malam nanti 22. Berarti malam Jum'ah 23 lah. Kata ujar Habib Abdullah Al-Haddad, maka jikalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jum'ah, maka faya ahra, maka lebih kuatlah itu Lailatul Qadar. Cari ayat, lihatin. Kalau malam Lailat malam itu bu Allah, malam Jum'ah,
suasananya nyaman, la harra wala bardah, ndak panas juga ndak dingin. Pian bebaju biasa gini guring nyaman aja, kada berkeringat juga, kada masih berselimut, masih menggigil, masih dipeluk bini menggigil juga. Nah, ini berarti belum berarti dingin betul itu. Orang sampai dipeluk bini masih menggigil ya Pak. Ya, jadi suasana nyaman. Nah, kalau di kota gini, anu Bu Ahimab, kalau mencari tanda-tanda Lailatul Qadar agak-agak sulit. Kalau di kampung agak gampang. Di mana? Kalau Bu kalau di kampung kayak di tempat ulun itu, kalau malam tuh berisik. Suara itu maaf banyak aja, sini kan enggak ada. Tata aja jarang sini, sana enggak. Tapi kalau pas Lailatul Qadar, semua suasana itu hinip, tenang. Mereka semuanya bertasbih semuanya dengan Allah, merenungi, mencari malam. Hinip, sebagaimana Syekh Abdullah ketika mau berwudu melihat air begitu tenang. Maka beliau, wah ini Lailatul Qadar. Beliau berdoa supaya anak nang di kandungan itu menjadi anak saleh nang alim. Lahirlah Syekh Muhammad Arsad. Nah, pada malam itu malam 27 Ramadan. Itu keterangan dalam kitab Sajaratil Arsadiyah ya. Nah, tapi kebanyakan, ini kebanyakan Lailatul Qadar itu sering jatuh pada malam 27 kebanyakan ya. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzal salamun ya. Jumlah kalimat itu ujar Syekh Ibnu Abbas menunjukkan Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar jumlah kalimatnya 27. Nah, terus gimana kita hanya semangat ibadah, sungguh-sungguh beribadah kita kepada Allah. Terserah deh tahun malam apa jatuhnya, nang penting kita takarrub mencari ridho Allah. Apa nang paling bagus yang kita baca di malam Lailatul Qadar? Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau kebetulan malam itu Lailatul Qadar, apa nang ulun baca ya Rasul? Maka Nabi baca oleh kamu, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Nah, afun itu apa? Afun itu memaafkan kemudian tidak menyiksa diganti dengan mencintai. Kita banyak dosa, Allah afun, karim, Allah memaafkan kita. Kita tidak disiksa kesalahan kita, kemudian Allah ganti dengan cinta dan kasih sayangnya serta ampunannya. Jadi bacaannya hafal Bu ya. Salatnya apa tadi? Fatihah. Baca Al-Ikhlas 7 kali, selesai salam baca Rabbi firli warhamni wa tub 'alayya, ampuni, rahmati, terima taubatku. Tiga yang proposal kita. Saya kira cukup itu dulu yang disampaikan. Moga-moga manfaat. Barokah fid dini wa dunia akhir. Semuanya moga-moga dapat Lailatul Qadar. Amin.
diberikan keimanan, ketetapan, dan meninggal husnul khotimah. Moga-moga panjang umur ketemu Ramadan tahun depan. Lebih baik, lebih sehat, lebih tumanina ibadah, lebih terjaga dan mendapatkan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya